Halo guys, balik lagi di my YouTube channel. Jadi hari ini saya mau coba nge-review tentang motor yang udah custom. Kebetulan bengkelnya punya teman saya, jadi kita bisa lihat sekarang apa aja sih yang ada di sana. Biasanya motor-motor cc kecil sama cc besar juga ada gitu ya. Pantengin terus ya dan check it out. Nah, jadi ini dia motor-motor yang lagi proses nih guys. Cuman ini ada sebagian yang udah custom dan ada juga yang belum. Saking banyaknya orderan, jadi masih pada numpuk di sini. Nah, ini dia yang yellow, yaitu mini bike. Keren ya. Nah, nanti kita review ini nih, yang warna biru ini, karena ini udah full custom. Dan ternyata di belakang masih ada nih guys, motor-motor yang dalam tahapan. Wah, ini BMW yang punya Ariel Noah nih, Bang Ariel. Nah, ini dia nama bengkelnya, Sun by Garasi. Jadi hari ini saya mau coba review ini dulu, yang bebek klasik yang udah full custom ya. Kita culik dulu nih ke sini, soalnya di sana low light banget. Kalau di sini kan lumayan nih, cahayanya cukup jelas untuk review. Dan saya penasaran apa aja sih yang nempel pada motor ini, spek-speknya. Yuk kita cari sama orang yang lebih paham sama motor ini. Let's go. Kita mau coba review tentang motor yang udah custom, yang mungkin bisa kalian lihat sendiri. Ini udah apa ya, udah cukup keren lah untuk dibawa sama anak muda. Jadi apa, mau tahu nih speknya apa aja yang ada di motor ini yang udah disulap jadi apa? Street cup. Street cup. Hah? Oh. Tolong tukang. Sip. Jadi sekarang kita pengen tahu nih, ini udah disulapkan, motornya udah cakep. Jadi speknya tuh apa aja sih gitu dari motor ini? Mulai dari bagian depan ya, mulai dari peninggi stang kita pakai protaper, dan untuk kayak seperti saklar kiri kita pakai domino, saklar kanan kita pakai universal juga, dan untuk speedo juga universal, dan untuk lampu depan, nah, kita udah daymaker ya, daymaker lampu sen. Kita untuk lampu sennya LED, udah canggih ini ya, guys. Udah canggih. Seperti emblem ini ori Thailand, dari Thailand asli, Super Cup import. Oh, ya. Import. Dari segi voltmeternya juga jalan, netral dan lain-lain jalan. Hampir full ini ya, berarti full apa namanya? Full detail, custom. Iya, full atau? Custom. Full custom. Sebagian dari detail partnya juga import kita. Kayak gitu sih. Kayak mesin kita full, rebuild engine juga spesifikasinya. Termasuk kayak daleman mesin full baru, seperti itu sih kurang lebihnya. Sekarang kita coba nih suaranya gimana, boleh? Seserem apakah suara ini? Bisa aja sih ya, standar. Masih standar berarti guys. Ini tuh masih banyak motor-motor yang ada di bengkel, cuman salah satunya yang kita review ini adalah bebek ini. Mantap lah.
paling cukup segitulah. Atau masih ada yang perlu disampaikan untuk para mitra? Shocknya bisa dibilang mewah juga, kita pakai basic Scarlett. Apa? Dari mana? Dari shock? Dari segi shock ini ori Scarlett, dia import juga. Kayak seperti Dopaki, kita pakai water printing saringan karbu saringan. Pakai apa karbu itu? Karbu orinya, pakai orisinilnya, cuman kita perbarui lagi kayak gitu. Kurang lebih sih. Dari ban ini? Dari ban ini bekas R25. R25. Ya, copotan dari basicnya R25. Seperti itu. Kalau knalpot mah dari aslinya ya, asli, mungkin ya. Asli C70. Untuk detail baut pun kita pakai full perseng semua. Semua tidak ada barang yang apa bawaan dari basicnya. Basicnya ya, semua paling kita perbarui, termasuk dan sampai dalaman mesin pun kita perbarui semua. Paling knalpot aja ya. Iya, gitu. Tameng kita ini full custom. Untuk kayak series dock kita bikin sendiri seperti itu. Ini diperlebar juga. Mounting shock kita apa dilebarin juga. Untuk stop lamp kita pakai basicnya 3-in-1. Nah, kayak gitu punyanya basic 3-in-1. Dari rantai kita pakai gold TDR. Dari segi rantai kita pakai gold TDR. Udah paling segitu ya, cukup lah, udah cukup detail mungkin. Mesin masih standar, tapi kalau kita lihat dari segi fisik ini sudah sangat luar biasa ya, karena sudah banyak yang diganti. Dan yang paling mencengangkan adalah motor ini dibanderol setara dengan harga satu unit mobil. Dan untuk info lebih lengkap mengenai harga, kalian bisa langsung tanya ke ownernya. Jadi kalau kalian ada keinginan untuk merubah motor standar kalian, bisa langsung datang ke alamat bengkel ya. Nanti di akhir video akan saya cantumkan. Semoga ini bisa menjawab untuk info otomotif lovers. Terima kasih untuk yang sudah selalu nonton. Dan jangan lupa subscribe ya guys, yang pastinya gratis tanpa dipungut biaya. Sampai ketemu di video berikutnya ya.